Anakan ayam hias golden bison ini ada yang usia 1 bulanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Bumi Ayam Hias. Semoga penonton setia selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai ayam hias golden bison, lebih tepatnya pada perkembangan ayam golden bison mulai anakan sampai dengan dewasa. Nah, yang di depan saya ini ada sepasang indukan atau dewasa golden bison, usianya berapa? Nah, usianya 1,5 tahunan. Nah, ini sudah bisa bertelur dan kawin di farm kami, sudah menghasilkan beberapa keturunan yaitu anakan-anakan golden bison. Langsung saja kita lihat. Nah, anakan golden bison yang usianya 1,5 bulan sampai 2 bulan seperti ini. Nah, ini usianya masih kecil-kecil, harus di lampu. Nah, ini campur dengan anakan ringneck yang paling kiri itu. Anakan golden ini ada 4 ekor yang usianya memang baru menginjak kurang lebih 1,5 bulanan, bahkan ada yang baru 1 bulanan. Nah, ini sudah saya jual, silahkan langsung saja hubungi nomor WhatsApp untuk menanyakan harganya dan proses pengirimannya, tentunya harganya sangat ekonomis. Oke, menginjak usia berikutnya adalah usia remaja. Remaja mulai usia 6 bulanan sampai dengan 8 bulan. Nah, yang di depan saya ini usianya 7 bulan. Yang baru nangkering itu adalah yang jantan, sudah mulai mutasi atau berubah warna. Jadi proses perubahan warna dalam golden bison itu terjadi bertahap. Jadi mungkin ada yang bertanya, kok anakan warnanya coklat? Memang karena belum fasenya berubah warna. Fase mulai berubah warna di usia-usia 7 bulanan. Nah, ini saya lihatkan yang baru usia 4 bulan 5 bulan belum berubah warna seperti ini. Bahkan ada yang baru 3 bulan yang di depan itu. Ini kandang anakan golden bison campur dengan yellow bison, usianya 3 sampai dengan 4 bulanan. Ada yang 4,5 bulan, ada yang 5 bulan, ada yang baru 3 bulan. Nah, untuk anakan ini sudah pasti ya, yang usia 4 bulan seperti ini jantan betinanya sudah mulai kelihatan, dilihat dari warna dan dilihat dari postur tubuhnya. Nah, untuk yang jantan ada kemerah-merahan dan yang betina itu coklat polos. Nah, seperti ini, saya spill sedikit. Kandang itu minimal kalau yang mau memelihara usia seperti ini 1,5 x 2,5 meter dengan tinggi 2 meter, atau juga bisa dengan kandang yang lebih besar lagi asalkan tertutup dan harus tetap kena cahaya matahari. Jadi ada sisi yang memang cahaya bisa masuk. Nah, usia yang di depan saya selanjutnya ini usia 1 tahun kurang lebih. Nah, 1 tahun itu mereka belum full warna, berubahnya baru bertahap seperti ini. Jadi kurang lebih 90% sebelum menuju 100%. Nah, yang 100% yang di awal tadi, di awal video ini, tentunya yang sudah usianya 1,5 tahun, maka warnanya akan sangat full gitu. Nah, untuk pakannya sendiri saya akan singgung juga, yaitu FUR atau BR merek CP511 atau A591 dicampur jagung pecah atau jagung halus. Minum air keran biasa, yang air bersih tentunya. Nah, untuk yang betina sampai dewasa atau indukan pun bakal warnanya polos seperti itu. Nah, ini adalah golden bison yang full warna, usianya 1,5 tahunan dan sudah bisa bertelur atau kawin atau birahi. Tentunya memang perlu perawatan yang ekstra, yaitu ada 3 tips yang paling penting, yaitu jaga pakan minum, kebersihan harus dijaga, dan yang ketiga adalah konsisten dalam melakukan pembersihan kandang secara rutin. Itu akan menjadi faktor penentu suksesnya peternak golden bison. Terima kasih sudah menyimak video pada kesempatan kali ini. Jika berminat langsung saja hubungi nomor WhatsApp
jumpa lagi di video-video berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.